sehat itu. Ini yang paling banyak itu tanggal 18 ini 181 ya. Yang kemarin ini pekan ini Kota Tegal masuk PPKM level 4 ya, Bu. Ya. Dinkes menanggapinya bagaimana, Bu? Ya memang kasusnya tinggi. Kasusnya memang tinggi dan sekarang itu banyak masyarakat yang dengan kesadarannya sendiri memang periksa sendiri ke tempat-tempat yang bisa memeriksa PCR. Jadi memang tambahan kasusnya meningkat. Jadi memang faktornya karena penambahan kasus ya, Bu? Ya, penambahan kasus meningkat. Jadi positivity rate kita itu tinggi. Memang kemarin di bulan September sampai Januari itu kan kita masih nol ya, positifnya bagus lah, nggak ada yang positif. Tapi begitu tanggal 26 Januari kesini memang meningkat. Kalau untuk angka kasus COVID sampai hari ini berapa? Sampai hari ini untuk yang hari ini itu yang di isolasi mandiri itu masih ada 1020. Yang dirawat ada 36. Ya, jadi ada 1056 kasus aktif. Ini kalau sudah level 4 gini, imbauan untuk masyarakat bagaimana, Bu? Imbauannya yang pertama, prokes tetap ya. Jadi masker 2 nih seperti yang dipakai oleh Mas Fajar, masker 2. Kalau mau makan kan pasti lepas masker ya, jaga jarak. Ya, itu. Lalu yang kedua, vaksinasi. Jadi yang belum divaksin, segera divaksin. Yang baru vaksin dosis pertama ya segera dosis kedua dilaksanakan. Kalau sudah dosis kedua ya segera booster. Ya, itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.